ibadah di sisimu. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan... Banyaknya titik parkir baru yang ada di Kota Batu saat ini menjadi salah satu yang harus diperhatikan oleh pihak dinas. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui perubahan jumlah titik parkir yang ada saat ini. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu Didik Mahmud bahwa pihaknya berharap Dinas Perhubungan perlu melakukan evaluasi titik-titik parkir baru tiap bulannya. Selain itu, Didik Mahmud juga menjelaskan bahwa melihat bahwa Kota Batu sendiri merupakan kota wisata yang memiliki perkembangan yang pesat, maka tidak mungkin jika jumlah titik-titik parkir dalam satu tahun tersebut tetap sama. Salah satunya yaitu di sepanjang jalan mulai dari Batu Town Square sampai dengan Masjid Taqwa dapat dilihat beberapa titik parkir yang ramai yang ada di sepanjang jalan tersebut. Ya, harusnya itu setiap bulan atau dua bulan sekali mengevaluasi titik-titik parkir yang baru. Harusnya begitu. Nggak mungkin satu tahun ini titiknya sama. Karena perkembangan Batu ini cukup pesat kan ya. Jadi sekarang kalau kamu lihat dari Batos sampai di Masjid Taqwa itu kan berapa titik itu yang mulai ramai ya. Dari Kota Batu, Abraham Patrika Ativi melaporkan.